Oke, Mbak, cuci piring stainless ya. Kita punya beberapa model di sini. Yang pertama, Mbak, cuci piring tanpa sayap ya. Nah, jadi cuma kotak gini saja. Yang kedua, pakai sayap. Nah, ini sampai sini. Itu panjang dari sini sampai ke atas 96 cm. Nah, ini ya lubangnya. Kemudian ada yang double. Nah, ini double ini. Ini bak cuci piring double 2 tanpa sayap ya. Nah, kenapa kita ambil merek Cinet ini ya? Karena lubangnya ini dalam. Dibandingkan merek-merek yang lain, barangnya juga mulus, bagus ya. Kita lihat, nah ini ya. Kalau kita lihat dari belakang para pemirsa, ini ada karetnya ya, semua ada karetnya. Nah, mantap ya. Dan kalau beli ini pasti nanti dikasih satu paket sama afur ya. Afurnya di sini untuk pembuangan. Itu pasti nanti ada ya. Pastikan kalau membeli bak cuci piring itu sudah sama afurnya. Nanti afurnya bisa dilihat di video lain bagaimana cara menyambungnya dengan pipa atau dengan selang bak cuci piring ya. Nah, ini bahannya stainless ya. Kalau yang produk ini memang di antara yang lain itu lebih dalam ya, lebih dalam. Jadi kalau misalnya buat panci-panci besar itu bagus ya, buat panci-panci besar itu bagus ya, lebih dalam. Kalau yang lain nggak sedalam ini, paling cuma segini aja. Jadi kalau untuk panci besar ya kurang. Nah, ini yang merek Cinet ini dia lebih dalam ya dibandingkan dengan produk-produk lain. Ini kalau kita susun bentuknya seperti ini ya guys ya. Nah, ini jadi bisa dilihat ini nanti cara pemasangannya itu ya. Di sini ada sekitar rongga ya untuk dia naiknya, untuk dia duduknya di situ ya. Jadi pastikan ini tidak ngepres banget ya. Ya, ini karena juga ada nanti sini afurnya di sini ya. Ini tebel juga bahannya stainless ya. Bagus ya, yang merek Cinet ini memang agak dalam ini ya dibandingkan yang produk lain. Pernah coba kita produk lain cuma kurang dalam sehingga kurang diminati. Kalau yang ini dalam ya, bagus ya. Oke, para pemirsa ya, ini tentang bak cuci piring ya. Ada yang pakai sayap ya, ada yang satu tanpa sayap, ada yang double. Nanti mungkin kemungkinan kedepannya kita tambah yang double pakai sayap. Ada juga yang nyari model seperti itu, jarang banget. Cuma nggak apa-apa, nanti kita lengkapin aja. Nah, ini barangnya kita pajang seperti ini. Terima kasih para pemirsa.